Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kita lihat perkembangan tanaman gandul. Nah, kita lihat perkembangan tanaman gandul Oren Lady. Yo, ini merek tanaman Oren Lady ya guys. Nih, nah, pepayanya itu besar besar. Pepayanya besar besar, halus halus. Ini. Ini pepaya Oren Lady ya guys, jangan salah ya guys, jangan salah menafsirkan. Kadang terkadang orang lihat besar besar dikira pepaya California, ternyata bukan. Ini pepaya, ini pepaya Oren Lady, jangan salah. Nih, ini pepaya Oren Lady. Nih, kalau California nggak ada, belum pernah saya lihat California sampai besar besar segini gini, belum pernah pengalaman saya. Ini biasanya ini halus-halus kan? Nih, halus-halus nih. Ini tanda-tandanya Oren Lady ini. Sudah bisa mulai dipanen nih. Nah, sudah mulai semburat. Pepaya Oren Lady ini. Bagus-bagus, guys. Biar agar apa namanya? Agar buahnya banyak, itu kita apa ya, pupuknya kasih pupuk kohe, utamanya pupuk dasar itu pupuk kohe, pupuk kambing atau bisa dikatakan cemendil wedhus, telepong sapi. Ini kan guys, itu bagus-bagus, masih belum tinggi-tinggi nih. Makan guys tuh, hijau pelusukan guys, kita keluar guys, langsung guys. Ini guys Oren Lady guys, ini mungkin sekali panen bisa mencapai, awalan ini bisa mencapai sekintal lah untuk awalan pertama kali panen. Biasanya kalau pekar pertama kali panen itu biasanya nggak banyak guys, biasanya cuma sedikit. Ya kan guys, tuh bagus-bagus. Oh mas, belum terlalu tinggi guys, belum tingginya, belum ada 2 meter guys pohonnya, tingginya belum ada 2 meter. Nih, nah bagus kan. Tuh bagus-bagus, besar-besar kayak yang nanam tuh Oren Lady. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.